cerita yang curahkan inspirasi untuk anda renungkan. Ini kisah seorang, saya kira boleh kita gambarkan dalam usia warga emas ini, nampak 64 tahun masih lagi bersemangat untuk memberi rezeki, berkongsi rezeki dengan anak-anak yatim dan juga kawasan penduduk di kawasan setempatnya. Ya, di Kampung Melayu Subang ada cerita untuk anda renungkan bersama saya. Dalam rezeki kita, pasti ada rezeki orang lain. Itulah rona dalam kehidupan. Kata-kata ini mencerminkan kepribadian terhadap seorang figura yang tidak jemu berkongsi rezeki kepada golongan yang lebih memerlukan. Kampung Melayu Subang Shah Alam. Susuk tubuh lebih setengah abad ini, Gigi Bangkit menyediakan ramuan seperti bawang merah, ciri kisah dan banyak lagi untuk hidangan setiap minggu. Muhammad Zaki Arifin atau lebih mesra disapa Tok Wan, 64 tahun, cukup pakar memasak hidangan yang menyenangkan dalam jumlah yang besar. Dari usia muda, dia mempelajari pelbagai jenis masakan dan kemahirannya itu dimanfaatkan sebaiknya untuk diberikan kepada mereka yang lebih memerlukan. Ada satu YouTube daripada India, ada satu grandpa tu dia masak banyak-banyak juga, terfikirlah Tok Wan, kenapa kita tak boleh. Pahala kongsi bersama. Ini ada kru-kru yang mari syuting ni, MHI ke apa lah. Tok Wan pun gemuruh juga ni. Tapi bolehlah, insyaAllah. Lama sekali.
Nama Tok Wan sebenarnya ialah Muhammad Zaki, berasal dari Kedah, belah Kuala Nerang sana. Jadi umur Tok Wan pun dah 60 lebih. Jadi Tok Wan sekarang menetap di Selangor lah. Sebab orang rumah saya, orang rumah Tok Wan ni orang Selangor. Okay, sekarang anak-anak Tok Wan ada 6 orang, laki-laki 4 orang, yang perempuannya 2 orang lah. Macam ni, dari mana dapat idea untuk macam besar daripada nak berikan kepada golongan macam memerlukan anaknya? Ada satu grandpa tu, dia masak banyak-banyak juga, tapi dia makan untuk orang-orang dia saja kan. Jadi macam terfikirlah Tok Wan, kenapa kita tak boleh buat untuk bagi infak kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Fikir nak buat yang kos yang kecil-kecil lah, buat roti-roti jala ke macam tu lah. Roti tampal, roti sardin macam tu lah. Tapi bila dah mula-mula infak tu, mungkin orang dah tengok kan Tok Wan infak ni untuk asnaf dan orang yang memerlukan. Jadi adalah sikit subscriber tu dia bagi apa orang panggil tu sumbangan. Kalau kita macam memasak, beli bahan semua tu, kalau perbelanjaan tu berapa pula? Perbelanjaan bergantung pada jenis makanan yang kita masak lah. Kalau ikan ke ketam ke tu, kita kena kos tinggi sikit lah. Dalam anggaran berapa? Anggaran dalam 300-400 macam tu lah. Macam ikan tu, semua ikan bahan-bahan mahal kan. Tapi itu insyaAllah lah, dengan bantuan daripada penginfak-penginfak, kita boleh kongsi. Setiap minggu ada yang sampai ke 80 orang berada. Untuk ada yang sedikit tu dalam 17 orang, yang sedang-sedang ada dalam 30 orang, macam tu lah. Bergantung pada tempat dan kawasan-kawasan kan.